hipodrome. Jadi dulunya dipakai untuk pacuan kuda. Kudanya lari sampai ke tiang yang di ujung yang jauh sana. Terus sampai paling ujung yang ada kubah hijau. Terus muter lagi. Terus sampai ke sana. Sampai yang tiang ujung itu. Dulu raja Roma, raja Yunani nonton di sini pacuan kudanya. Tapi sekarang sisa-sisanya aja, udah nggak ada lagi. Nah, di sini tugu-tugunya itu juga ada artinya. Jadi di tiap tugunya itu, tugunya ada 4 sisi, ada ukiran-ukirannya. Dan di bawahnya tuh ada marmernya gitu. Terus ada ukiran raja sama anak-anaknya gitu nonton pacuan kudanya. Terus di sebelah-sebelah kiri kanannya ada pasukan-pasukan yang jagain. Nanti kita akan jalan sampai sana. Kiranya si raja di tengah-tengah sama anak-anaknya. Terus di sebelah kiri kanan itu yang bawa senjata itu pasukan. Jadi dulunya rajanya nonton pacuan kuda di sini. Ini dari bawah nih. Sebanyak ukirannya di bawah. Terus sampai ke atas. Nah, ini ukir-ukiran yang artinya panjang umur nih, ada burung, ada macam-macam ukirannya. Di sini backlight. Nah, di sini lebih kelihatan. Kayak gitu ada ukir-ukirannya. Nah, sebelah sana patung yang hijau di tengah-tengah. Patung hijau itu juga artinya ada. Jadi ada tiga ular yang kepalanya jadi satu. Tiga ular kepalanya jadi satu gitu. Nah, itu pada saat perang salib ya, jadi 31 kota jadi satu semua, atasnya itu Persia. Nah, tugu yang ini kan bolong-bolong nih, itu dulunya tuh ada dekorasinya, ada emas, ada perak, tapi waktu perang salib itu dipretelin sama Persia katanya. Nihonjin ga imas. So, ini area hipodrome ini. Lokasinya dekat banget sama Blue Mosque ada di kanan. Ini yang kanan ini. Cuma kita ga bisa masuk karena pas lagi jam Jumatan. Lagi sholat Jumat. Ga bisa masuk ya. Plus juga memang lagi renovasi. Mereka udah 2 tahun ini renovasi. Terus yang ada di depan sana itu Hagia Sophia atau Hagia Sophia. Jadi ini semua tiga objek wisata deketan semua, bisa jalan. Nah, sini mau masuk toilet, hati-hati ya, toiletnya bayar 1 lira. Tadi udah nyemplungin 1 lira, ternyata toilet cowok. Nggak boleh masuk deh. Nah, ini yang tiga ular jadi satu, yang historinya perang salib. 31 kota bergabung
jadi satu. Matal, itu matal. Nah, yang sana tugu yang ada bolong-bolongnya itu, yang dipretelin pas perang salib. Tadinya ada emas, ada peraknya. Bulan November akhir udah mulai dingin. Jadi orang-orang sini udah pada pakai jaket winter. Suhunya udah di bawah 20 derajat Celcius. Di sini udaranya enak, bersih. Meskipun kasus COVID-nya masih tinggi, ya di sini masih di atas 20.000 per hari new case. Cuma enaknya adem, terus lihat deh langitnya biru bersih gini. Turki ini negara yang historical banget. Udah. Jadi ini negara yang historical banget, ada lebih dari 5.000 objek historical, objek wisata yang ada sejarahnya. Kota-kota yang sekarang meskipun 99% penduduk Turki itu muslim, tapi ini kota yang negara yang banyak banget historinya. Ada makamnya Nabi Ayub, Abraham, Ishak. Makamnya di Turki semua. Terus kota Efesus. Ya, kota-kota yang didatengin sama Paulus ya zaman dia masih penginjilan gitu. Di sini cuma di sini juga budayanya udah banyak berganti. Jadi sekarang itu majoritinya ya muslim. Di sini enggak banyak motor. Banyaknya mobil. Terus macetnya juga luar biasa. Satu kota ini aja, Istanbul, penduduknya lebih dari 20 juta. Kalau bandingin sama Jakarta, Jakarta tuh sekitar 10 juta ya. Dua kali lipatnya Jakarta penduduknya. Jadi bisa dibayangin, dan nggak banyak motor, mungkin karena dingin ya. Nggak banyak motor, jadinya mobil semua. Yang menarik juga mobilnya banyak yang gede-gede, kayak van gitu. Nah, itu ada Ford Transit. Ada Ford Transit, banyak Mercy Sprinter juga. Itu apa ya, Maxus kayaknya. Oh, di sini kayaknya kalau van life ini common banget, mobilnya bisa ngeblend banget. Beda sama di Indo. Di Indo kan jarang lah mobil segede-gede gini. Oh, Renault. Kalau teman-teman jalan-jalan ke sini tetap harus hati-hati ya. Kita baru landed setengah hari. Satu orang udah kehilangan koper, satu orang kehilangan gembok, satu orang kehilangan sepatu, sepatunya yang limited edition lagi yang 15 juta sepasang. Kok bisa hilang sepatunya? Iya, masuk masjid kan dilepas sepatunya. Ditaruh di locker, di laci gitu. Terus pas balik lagi sepatunya udah nggak ada. Jadi kalau memang rencana ke masjid, mungkin sepatunya jangan yang terlalu unik-unik ya. Terus pakai sepatu biasa, kita pakai sepatu yang Nike-Nike yang biasa nih, yang bukan limited edition sih, aman-aman aja. Another sprinter. Kayaknya van life enak di sini. Di sini suasananya Europe, karena ini adalah salah satu, Istanbul itu salah satu dari 4 kota di Turki yang ada di Europe. Istanbul sendiri sebagian di Europe, sebagian di Asia. Jadi Istanbul tuh kayak jembatan yang menghubungkan antara benua Eropa dan benua Asia. Dari sini kalau mau ke Yunani udah dekat, kalau pakai mobil sekitar 4-5 jam udah nyampe, pakai pesawat 1 jam juga nyampe. Oh,
ini sprinter kecil. Ya bukan, TikTok. Banyak mobil-mobil Jerman di sini. Meskipun katanya ya pajaknya tinggi, mobil Jerman tuh pajaknya 150%. Tapi tetap banyak banget mobil Jerman di sini. Mungkin karena mindset ya. Brand atau kualitasnya. Wah, ini keren banget. Etnik gitu. Sebab? Napas dulu. Ada Mega. Kita mau lanjut dulu nih. Ke